Rumah Sakit Bina Bakti Husada memiliki cara unik untuk merayakan Hari Kartini. Karyawan yang berada di frontline mengenakan busana kebaya. Pengunjung rumah sakit juga mendapatkan souvenir berupa waslap dan sabun cuci tangan. Untuk mengenang jasa Kartini, pihak rumah sakit juga memutar lagu Ibu Kita Kartini selama 1 jam. Dari Rembang, Wisnu Aji melaporkan.